Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rizky Travel Vlog di edisi trip Ramadan Makassar Toraja. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview salah satu rute bus yang ada di Sulawesi. Sebelum saya menuju Pulau Sulawesi, saya harus melalui penerbangan yang akan ditempuh kurang lebih 1 jam. Saat ini saya sudah berada di salah satu bandara internasional di kota Balikpapan, yaitu Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Untuk bandara ini sendiri cukup mewah dengan arsitektur Kalimantan Timurnya. Jadi bandara ini sebelumnya memiliki terminal yang sangat kecil, dan setelah di tahun 2014 bandara ini direnovasi menjadi bandara yang sangat besar. Inilah pintu masuk untuk menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Untuk penerbangan di pasca pandemi seperti sekarang, apabila teman-teman ingin terbang, 3 kali vaksin, sudah booster, itu tanpa swab antigen atau swab PCR. Jadi sekarang bandara ini sudah los. Nah, dulu di depan ini, itu ada sekat untuk kita melakukan verifikasi antigen atau swab PCR kita. Bandara ini cukup luas dengan memiliki papan informasi. Pada saat kita masuk dari bandara, papan informasi ini berada paling depan dari pintu masuk. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin bepergian keluar kota melalui bandara udara, sangat mudah apabila teman-teman sudah 3 kali vaksin booster. Oke teman-teman, setelah kita melakukan penukaran tiket di loket konternya, kita akan bawa barang. Kalau ada teman-teman yang ada bagasi, nanti ini ditaruhnya di ujung. Nah, dari pintu masuk tadi paling ujung ya. Nah, ini naruh bagasi, tapi jangan lupa lapor dulu dan nanti dapat tiketnya seperti ini. Nah, ini tiketnya. Nah, ini saya menuju penerbangan. Kemanakah hari ini? Balikpapan. Balikpapannya langsung ke Makassar. Oke teman-teman, ini jadi Makassar ya. Kita hari ini saya akan terbang ke Makassar. Jadi yang ada bagasi ditaruh di sini, nanti dicek oleh tim AFSEC. Nah, setelah itu kita masuk ke ruang tunggu di sana. Yang tadi saya lihatkan itu ada videonya, itu pintu masuknya di sana. Di suasana Bandara Sepinggan Balikpapan hari ini jam 4 kurang 20 menit. Let's go, kita langsung saja ke ruang tunggu. Oke teman-teman, setelah saya menaruh bagasi, saat ini saya menuju ke ruang tunggu keberangkatan karena tidak lama lagi saya akan terbang menuju Makassar. Penerbangan ini ditempuh kurang lebih 1 jam dan kita akan sampai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan di pintu masuk. Jadi saya akan mematikan kamera karena tidak boleh menyalakan kamera di saat pemeriksaan security check. Thank you.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam pesawat salah satu maskapai, yaitu Sriwijaya Air, tujuan Balikpapan Makassar. Pesawat ini menggunakan Boeing 737 seri 800 Next Generation. Di sini ada buku petunjuk untuk keselamatan pada saat pendaratan darurat. Ada beberapa petunjuk. Selain itu ada kartu panduan untuk doa. Kartu panduan untuk doa ini bermacam-macam, ada dari agama Muslim, Kristen, maupun agama-agama yang lain, sesuai dengan keyakinan yang kita anut. Jadi sebelum kita berangkat, kita berdoa, kita memohon untuk keselamatan dalam penerbangan ini. Penerbangan ini kita tempuh nanti kurang lebih 1 jam untuk menuju ke Makassar. Di pesawat Sriwijaya ini dijual ya, pernak-pernik bagi teman-teman yang ingin beli. Ada parfumnya juga. Nah, tuh. Jadi dia di, kalau pesawat sudah di ketinggian 36.000 kaki, maka nanti pramugarinya menawarkan untuk jualan produknya mereka. Nah, seperti itu ya. Mantap sih. Mantap, isi di buku exit area, door exit. Ini saya berada di pintu keluar exit. Ada buku petunjuk, macam-macam ya. Petunjuk. Ini buku petunjuk apabila penumpang berada di pintu keluar atau pintu darurat. Ini pedoman. Pakai masih pesawat Boeing 737 seri 800. Dia masih bertahan dengan Boeing. Ini petunjuk. Jadi kalau di pintu keluar darurat itu tidak ada meja makan ya. Jadi ini kekurangannya. Biasa sih lewat samping ini. Samping meja makan. Karena dia memang khusus untuk memudahkan evakuasi penumpang untuk keluar apabila terjadi keadaan darurat. Jadi dia tidak ada tempat untuk lipat meja makan seperti ini. Untuk penerbangan jarak pendek 1 jam kurang kita dapat air mineral 1, aqua gelas sama apa ini wafer. Wafer hanya ya untuk ganjal perut karena kita lagi puasa. Kita simpan saja untuk berbuka nanti kurang lebih 1 jam 30 menit itu waktu berbuka puasa waktu Indonesia. Penerbangan dari Balikpapan ke Makassar kurang lebih memakan waktu 1 jam. Dan cuaca hari ini cukup cerah ya teman-teman. Perjalanan kita semoga hari ini lancar. Trip saya menuju destinasi vlog menggunakan bus sleeper bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Rencana busnya akan berangkat jam 9 malam nanti. Jadi saya sempat masih mengejar. Jadi saya sempat
istirahatlah sedikit di Makassar. Mungkin saya sore ini kalau sempat mau ke Pantai Losari, mau mencoba buka puasa di sekitar Pantai Losari. Ya teman-teman saksikan ya, karena kita masih di suasana penerbangan. Ini mungkin sudah di atas ketinggian 36.000 kaki. Makan kurang lebih 1 jam. Nanti saya akan sampai Makassar, itu dari bandara saya pakai nanti menuju ke Pantai Losari. Saya akan coba buka puasa di sana karena keberangkatan busnya juga jam 9 malam. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport perjalanan saya kali ini dari Balikpapan Makassar, dan setelah itu memakai busnya. Terima kasih atas support perjalanan vlog saya dengan tema trip Ramadan kali ini. Terima kasih. Ayo teman-teman, bisa menikmati, kita berada di atas ketinggian 36.000 kaki, berada di atas awan. Oh, subhanallah, luar biasa pemandangannya di atas ketinggian 36.000 kaki dengan pesawat Boeing 737-800 seri Next Generation. Please be careful when you open the door to the room. Please be careful when you open the door to the room.
Sampai di Makassar. Wah, penuh. Oke, guys, kita di Makassar. Di Bandara Sultan Hasanuddin. Ini pesawat Sriwijaya Air yang membawa kita sampai di Makassar. Wah, penuh busnya, penuh. Penuh, Bray. Busnya penuh, Bray. Disuruh paksa naik kita, Bray. Aduh. Wah, penuh, Bray. Ya, penuh, Bray. Nggak bisa, Bray. Nggak bisa nutup pintunya, Bray. Kita nunggu lagi busnya. Nggak muat. Makassar. We love to Makassar. Kita di Makassar. Teman-teman, hari ini tripnya khusus buat teman-teman di Makassar. Trip Ramadan, kita akan mencoba salah satu PO bus yang luar biasa. Ada pesawat lain baru datang. Itu dia. Luar biasa, mantap. Sriwijaya, nickname kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tripnya buat teman-teman Rizky Travel Vlog, saya suguhkan pemandangan pesawat Sriwijaya Air. Saat ini saya sudah di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, atau yang dikenal dengan Kota Daeng. Itu dia, Sultan Hasanuddin Makassar. Kita baru sampai sekarang jam 6 kurang 20 menit. Pesawatnya sudah sampai, itu ada pesawat Citilink, kurang tahu tujuan mau kemana, itu segera berangkat. Mantap pemandangannya di sini, Bray. Jarang-jarang kita dapat seperti ini. Hanya ada di Makassar yang begini. Nickname-nya Kejayaan. Nah, itu. Nickname yang saya pakai dari pesawat Sriwijaya Air, Kejayaan. Mantap. Pemandangan yang luar biasa yang baru saya dapatkan. Jarang-jarang kita turun dari pesawat, biasa kita pakai garba rata. Kali ini tidak. Nah, parking stand-nya di Romeo 36. Itu dia. Mantap. Dapat momennya.
Akhirnya datang guys, akhirnya Sriwijaya. Ah, kita naik, bray, kita naik.